kasih kepada anda yang masih mengikuti tutorial pada pagi ini. Bagaimana kita nak mendesain satu poster ataupun iklan dengan cara yang mudah menggunakan aplikasi Canva. Okey, kalau belum install aplikasi Canva, tuan-tuan boleh pergi ke Play Store. Dan tuan-tuan boleh cari dekat sini Canva. Okey. Ini saya dah install. Jadi terus boleh buka. Ini adalah interface dia. Dia ada banyak banyak size sesuai dengan medium apa kita nak iklan. Instagram post dia ada size dia macam ni. Instagram story dia ada size dia macam tu. Facebook post dia ada size dia. Facebook cover dia ada size dia dan macam-macam lagi lah. Jadi tuan-tuan boleh scroll ke bawah dan boleh tengok design apa yang sesuai untuk iklan tuan-tuan. Contohnya kalau tuan-tuan nak guna iklan untuk telekomunikasi, boleh type saja phone. Phone wallpaper ataupun contoh ya, phone wallpaper. Ini contoh. Ada satu yang menarik. Congrats, congrats on your new job. Itu satu contoh yang bagus. Dan tuan-tuan boleh scroll lagi lah ke bawah. Ataupun ini pun cantik juga. Ada this is a learning area. Kita boleh edit semua tu ya. Tulisan-tulisan tu, gambar semua kita boleh edit. Jadi ini adalah aplikasi yang menyenangkan kerja kita lah. Kita cuma ubah ayat saja. Ataupun ini pun cantik. Ada gambar phone. Kalau tuan-tuan nak gambar yang lain, tuan-tuan boleh masukkan apa-apa yang keyword yang sesuai lah untuk produk masing-masing lah. Contohnya tuan-tuan nak iklan speed internet yang laju, SPEED speed, ataupun apa template yang sesuai untuk telekomunikasi. Cuba kita masuk telekomunikasi. Tak banyak template untuk telekomunikasi. Ataupun kita terus boleh tengok, type dekat sini. Cuba kalau kita nak iklan dekat Facebook story, kita terus type dekat situ, search tu Facebook story. Nanti dia akan bagi design-design ataupun size yang sesuai untuk Facebook story size dia. Jadi kita boleh edit yang mana yang lebih sesuai untuk bisnes kita lah. Jadi itu saja untuk tutorial pada kali ini. Untuk seterusnya kita akan tunjukkan macam mana cara nak edit. Okay, terima kasih.